Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu di tahun 2020 di NTB ini ada badai seroja berupa banjir bandang. Dan mengenai banyak rumah, kena banyak rumah. Sehingga setelah itu dibangun hunian tetap yang dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya di bantaran sungai. Sekarang sudah selesai di Kabupaten Bima, sebanyak 185 rumah, dan di Kabupaten Dompu sebanyak 107 rumah. Semuanya sudah selesai dan tadi kita juga sudah serahkan sertifikatnya, rumah dan sertifikat. Kita harapkan ini nanti menjadi sebuah kompleks perumahan yang asri, yang saya melihat pasti jauh lebih baik dari yang lama. Dengan fasilitas umum yang Bapak-Ibu juga lihat, ada masjidnya, alhamdulillah, dan ada fasum-fasum yang lainnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hunian tetap pasca bencana seroja saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huntap yang ada di Tambe di Kabupaten Bima ini merupakan relokasi dari korban pasca bencana banjir bandang yang terjadi di awal April tahun 2021. Ada sekitar lebih dari 5.000 rumah yang terdampak di sana, dan pemerintah melalui Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan hunian tetap di Desa Tambe ini sebanyak 185 unit. Sampai dengan hari ini dilaporkan oleh pemerintah daerah sudah 175 diantaranya diserahkan kuncinya dan sudah dihuni, dan yang dibangun di sini selain hunian tetap, rumah tahan gempa tipe Risa tipe 36 dilengkapi dengan prasarana jalan lingkungan, drainase, kemudian ada fasilitas sosial seperti masjid, kemudian tempat pembuangan sampah sementara, kemudian pengolahan air limbah, serta penyediaan air bersih. Masyarakat telah menghuni ya di sini sejak awal tahun 2022, dan kami berharap upaya ini dapat memulihkan kembali masyarakat yang terdampak untuk bisa tinggal di tempat yang lebih aman dan lebih layak.